Datang satu-satunya player daripada Singapura pada ketika ini. Kita lihatkan dan pasukan EVOS VIP nampaknya telah masuk ke dalam terlebih dahulu satu. Rotation yang memang selalu dilakukan oleh mereka. Adakah jatuh? Tidak dapat. Jatuh satu. Iaitu jumper mendapatkan satu. Laksi di bahagian tengah dan nampak kalau dia terjatuh di situ memang tak dapat diselamatkan. Itu dia first blood kita. Laksi pintu dia untuk pergi. Masuk ke dalam circle telah pun ditutup buat waktu ini. Yep, tapi itu blood akan diambil oleh jumper pada waktu ini. Tapi pergaduhan sudah pemula berlaku di kasihnya X-Arm akan dapatkan Mango. Satu play di knockdown akan cuba diberocara langsung. X-Arm akan mendapatkan kill itu secara langsung. Satu kill untuk DMS. Yap, DMS pada ketika ini EVO VIP dapat satu counter kill sebentar tadi. Tapi Geek Fam juga ditembak jatuh. Mungkin oh kalau kereta ini terjatuh juga habis. Tapi Damroot akan dibunuh secara langsung. Mereka akan dapat satu kill. EVO VIP satu kill mereka dapatkan. Tapi mereka berada di hujung-hujung circle. Tempat yang tidak begitu opportune ataupun tidak begitu baik sebenarnya. Oh, malang sekali untuk Geek Fam. Dahlah tadi Damroot dihabiskan serta-merta. Snipes yang cuba untuk diangkat oleh Miracle sekarang ini. Dua-duanya telah pun gone. Geek Fam rata di tempat yang ke-16. Satu permulaan yang menyedihkan untuk pasukan Geek Fam. Tapi tidak mengapa. Ini baru saya permulaan. Liga masih panjang. Masih ada dua hari lagi berbaki dan juga hari apa beberapa round pada hari ini juga. Tapi Tauge Ayam mungkin boleh menyelamatkan Psycho antara tunggak utama mereka. Sebelum ini bermain untuk NED Brotherhood. Kita lihat Psycho tak kala dia bermain. Waktu tu dia pun tengah nak berzik kan. Dia main je. Ada perubahan yang besar berlaku pada pasukan beliau. Tapi Homeboy, Inaoki dan juga Nook akan cuba untuk di-spray down oleh Samzy. EVOS VIP satu kill tamu didapatkan oleh mereka. Oh, tapi ini benda satu benda yang begitu menakutkan. Kita melihat kepada bahagian kanan kita. Dingoz begitu agresif sekali. Tiga kill sudah mereka dapatkan. Dan TS juga mendapatkan satu kill. Tapi mereka juga kekurangan satu player pada waktu ini yang telah pun jatuh sebentar tadi. Dan Maktoy akan dijatuhkan juga pada waktu yang sama oleh Sankon. Dan Yuhai mendapatkan serangan balas. Dan Yuhai akan ditembak jatuh juga. Trixnity juga akan dijatuhkan kali ini. Memang macam reparti. Ah, malang sekali itu capa. Dia dapat satu tembakan itu. Tetapi dia juga dijatuhkan oleh Circle. Yap, inilah circle yang sangat-sangat sakit sebenarnya. Kalau dia masih boleh dipegang sebenarnya jumper oleh si Fredo. Tapi inilah keadaan sukar sebab mereka sudah pun hilang dua member pada waktu ini bagi Team Secret. Tapi mereka ada tiga kill. Rotation mula dilakukan terhadap R2K Last Survivor. Memang suka bermain daripada tebing-tebing kat sebelah laut ini. Dan mereka akan kekalkan kawasan ini untuk mereka. Tapi circle adakah akan tarik ke atas ataupun ke bawah. Most Gokor akan knockdown dengan satu grenade tangan. Jauh daripada member-member yang lain. Circle akan ke atas. Ya, sekelang ke atas malang sekali untuk mereka yang berada di bawah ini. Terutama seperti tim RUK tadi yang memang duduk di tepi-tepi. Dan mereka juga dijatuhkan pada waktu ini. Dua telah pun dijatuhkan. Sangat-sangat kritikal situasi RUK. Dan sebenarnya perjalanan mereka nak ke depan tu tidak ada benteng untuk lakukan. Nasib baik ada kereta dua tapi tak tahu boleh kebunuh pakai ke tak. Itu adalah satu gamble revival semua yang dilakukan oleh pemain daripada pasukan RUK. Sebab kalau tak mereka akan rata secara langsung. Tiga orang pemain telah pun dijatuhkan. Most Goku dihabiskan serta-merta. Todak penjagaan yang begitu baik sekali di kawasan rumah 12 ini. Punya tebing memang sangat-sangat cantik tapi nampak gaya Ichong akan dibiarkan sahaja. Zix dan juga Vex mungkin akan terpaksa untuk menggalas tanggungjawab bagi pasukan R2K. Tetapi kita lihat di bahagian selatan on the go Jianter terlalu penuh. Sebelah atas tu bosku dia boleh masuk dengan selamba je relax sebab tak ada siapa kacau diorang. Circle pun tak berapa jauh tapi zigzag akan dibunuh pada waktu ini. R2K dalam keadaan yang berbahaya. Sangat-sangat bahaya sebenarnya untuk pasukan R2K. Saya tak nampak bagaimana mereka boleh pergi tanpa mengorbankan satu ataupun dua player mereka di saat-saat akhir untuk masuk ke dalam circle. Tetapi pada ketika ini kita melihatkan pada Todak Kid. Mereka juga memainkan dengan sangat-sangat baik pada ketika ini. Dua kill dan mereka tak tahu bolehkah mereka mendapatkan entry yang mudah. Tapi iPhone Wanted akan menjatuhkan ataupun menjaga tempat tersebut. Dan Playzone juga telah menjatuhkan Vex sebentar tadi. Jadi pasukan R2K hanya tinggal mungkin satu atau satu player saja sebenarnya. Ya, dan satu player tersebut berada di bahagian luar circle. Tim bosku entah apa yang terjadi. Mereka masih lagi belum berjaya untuk menyelit masuk ke dalam. Walaupun daripada bahagian atas tak ada siapa sangat kacau mereka. Dua mati akibat daripada perjalanan yang dilakukan oleh mereka. Tim Secret pun masih lagi bermain healing. Tadi kita lihat Fredo tersangkut. Tapi Aipong punya tempat ataupun dia punya pondok sekarang ini sedang dilanggar oleh pasukan Todak. Todak betul-betul langgar. Kisah satu pemain yang tinggal. Adakah dia mampu untuk membuat konten di sini untuk membunuh POP? Seterusnya, menyelamatkan lagi tiga rakan dia yang sekarang ini dalam keadaan knockdown. Oh ya, betul. Kalau betul dia ini memang ini satu konten yang sangat-sangat baik untuk dia. Satu orang selamatkan tiga orang. Tapi itu dia POP balik satu POP. Mungkin ini pengairannya untuk pasukan Todak. Kenapa dia tak balik ke dalam? Saya pun tak pasti apa yang terjadi dekat situ. Dia berkembang, dia cuba menembak, dia dapat. Tak, dia dah kena knockdown. Dia betul-betul lasi dekat situ untuk Janik. Tapi Janik boleh selamatkan ketiga-tiga member dia sekarang ini. Tapi tembakan masih dilepaskan. Dia cuba lakukan revival. Letupan akan berlaku. Tapi tidak cukup.
Dia akan berjaya revive. Keempat-empatnya Todak akan bangkit semula dengan 4 orang player dekat sini. Oh ya, tu dia memang betul-betul mungkin satu kesilapan dekat situ. Kalaulah dia paling bom masuk dekat dalam tadi. Dia dah settlekan masalah itu. Tetapi sekarang ini pasukan Todak akan kembali menjadi masalah dengan 4-4 player mereka. Boleh diselamatkan. EVOS tinggal satu orang. Dingoz. Dingoz sekarang ini 4 player. 7 kill. Ya, 7 kill sekarang ini. Satu lagi tim akan dikeluarkan. Itu DFV. Bat akan di knockdown. Cuba diberocara langsung dekat sini oleh jentera pejuang. Wong dapat satu. Tapi nyawanya sekarang rendah. Dia mungkin akan jatuh. Yap, dia akan dikeluarkan dekat sini. 10 tim saja yang tinggal. Tetapi Dingoz MPX. Mereka dekat mana dengan 7 kill dekat... Itu dia, melompat-lompat mencari Tauge Ayam. Dua orang sudah punya knockdown. Epi cuba membawa masuk play-play ini ke dalam circle. Inilah Matu Malaysia, gerai tangan. Cuba dimasak di baling Karawesi sekarang ini. Enini juga menjadi target mereka. Pada waktu ini, 8 kill. Dingoz MPX. Dingoz MPX dengan peluang yang terbaik sebenarnya. Mereka satu-satunya dengan 4 player yang masih lagi hidup. J8 mungkin contender yang seterusnya. Tetapi dia orang dah ada satu orang yang terjatuh pada waktu yang sama. Dah perlu di-revive pada waktu ini. Tapi kalau kita lihatkan dari segi kedudukan, kemungkinan Dingoz boleh tembus masuk ke dalam. Hanya ada satu pasukan saja yang mereka kena lawan dalam circle tu. Yang lainnya semua dekat luar. Dan Dingoz mungkin akan main peluang ini untuk dapatkan lebih banyak kill. Tapi mereka dah seolah-olah sikit lagi dapat. Chicken ini menyemarkan dengan 8 markah daripada kill. Ya, perjalanan masuk sekarang ini cuba dilakukan oleh mereka. Samzi membaling api-api ke hadapan. Itulah YOODO Gang. Drax dalam keadaan knockdown cuba dibunuh secara langsung. Tidak berjaya. Api-api tidak akan kena sasaran pada waktu ini. Tapi Wraith akan mendapatkan satu player daripada NED. Tembakan dijepaskan. Wraith akan di knockdown. Artukil last survivor di hadapan beliau. Tapi smoke sudah pun dibaling oleh Dingoz MPX. Mereka macam kau cakap ada number advantage pada waktu ini. Pengakar dapat lakukan oleh EVOS VIP. Dia cuba satu lawan tiga dekat sini. Samzi dapat satu dekat situ. Mencari yang kedua. Sempat atau tidak. Dia dapat yang kedua. Samzi, dia akan bunuh 7 kill untuk EVOS. Tiga seorang saja. Dan nyawanya penuh dekat sini. Samzi mencari. Dia akan mencari tidak. YOODO Gang akan hidup dekat di tim mereka belakang sebenarnya oleh Toda. Yeah. YOODO Gang juga akan dikeluarkan secara langsung. EVOS. EVOS dan YOODO berlawanan yang begitu. Hampir sekali satu lawan tiga dan hampir dapat. Hampir dapat clash dari Samzi. Begitu cantik sekali. Tapi itulah malang sekali mereka diratakan oleh pasukan Todak. Bila Todak, malang. Todak sebab satu pasukan yang boleh rata awal tadi. Tapi pembalingan grenade itu yang menyelamatkan mereka. Dan sekarang ini Zeke satu yang memang betul daripada asalnya last survivor dia. Sekarang ini last survivor untuk pasukan dia. Betul, lebih inilah dia 8 pasukan yang masih lagi ada dalam permainan kita. Todak masih lagi ada. Mael tak boleh diletupkan oleh Gimboy. Todak bermain dengan begitu garang sekali untuk permainan mereka. Yang pertama selain daripada Dingoz MPX, mereka tadi ada dah at least 6 ataupun 7 kill untuk pasukan mereka saja. Camper sedang duduk bersendirian saja di dalam pondok coklat tersebut dan rasanya itu masih lagi sebahagian daripada kawasan circle yang berikutnya, maka dia boleh sabar saja untuk keluar mencacing. Depan ada J8, R2K, Ziggs memang betul-betul duduk tengah-tengah. So mungkin secara tidak langsung dia akan dijaga kerana Dingoz kalau dia nak pick kepada player R2K itu, dia kena lawan juga dengan satu pasukan di hadapan mereka. Tapi Raizai, Free Fire random dekat situ. Anik masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan Raizai. Dua kill untuk Jade pada waktu ini. Dua orang player mereka masih lagi hidup. Tetapi kat sini terlampak. Jin Boy, 5 kill sekarang ini untuk Todak. Dan Tauge Ayam juga akan dikeluarkan pada waktu di tempat ke-8. 5 tim saja berbaki. Tiba-tiba 3 tim hilang secara langsung. Jin Boy berapa tembakan dekat sini secara rambang. Dia akan mencacing. Back dia mungkin akan lihat sekarang ini. Dia akan lihat oleh Jenny. SMG top 4 kemudian dibunuh. Seperti satu segitiga dekat situ. Pembunuhan berlaku pada waktu ini. 6 hidup. 3 tim bersama dengan kita. Ya, tiba-tiba saja tinggal 3 tim. Tapi pada waktu ini R2K. Masih lagi hidup. Macam biasa. Mereka ini sangat-sangat licik. Pasukan Revenge to Kill. Ziggs pada waktu ini berhadapan dengan pasukan Dingoz. Tapi Dingoz begitu padu sekali permainan mereka. 12 kill. 4 player masih lagi hidup. Yep, tapi pemburu akan dijatuhkan oleh Ziggs. Kali ini trade akan dilakukan. So Aipong akan kekal di tempat yang kedua. Tapi Dingoz MPX permulaan yang sangat-sangat cemerlang dilakukan oleh mereka. Bukan setakat mereka menang. Chicken Dinner mungkin bersih dengan 4 orang player. Dan sekarang ini mereka dah ada 13 kill. So itu satu permulaan yang sangat-sangat positif untuk satu pasukan yang memang telah pun menjadi highlight sejak daripada sebelum start lagi. Tapi itulah dia. Match has ended. Winner-winner Chicken Dinner sah menjadi milik Dingoz MPX. Wow.